Oke, salam dual jang, two stroke, salam two stroke. Oke, dah lama tak buat video dinamik ya. Ni barang baru sampai tapi tak dan nak pasang. Besok pasang. Besok bila senang kita pasang, sekarang tak senang, kita buka ni. Yang ni original, ni motor baru, okey. Nampak. Walaupun beli baru pun memang dah goyang macam ni. Kita pakai yang ni. Dia letak dia macam ni nanti. Dia direct macam ni. Lagi tahan lama. Macam ni lama-lama dia goyang. Walaupun dia goyang okey sebenarnya. Tapi saja nak try kan, nak test. Ni boleh simpan. Saja info tu lah, sekarang tak dah nak buat. Cuma nak bagi tahu je ni dinamik ni. Ni. Ini sekarang ada tambah wire earth ni nampak. Wire campur jauh sik. Ni. Earth. Tambah lagi earth ni. Simple je lah, body dengan bateri ni. Untuk orang kata lebih dia bateri tu lagi tahan. Dengan kalau lampu belakang dululah, model dululah. Kalau saya pakai Chris dulu kan, banyak mentol kalau terbakar, dia over dia punya current tu kan. Selalu mentol terbakar dulu Chris. Sekarang model dinamik ni tak ada. Tapi saya saja tambah benda ni. Boleh google lah apa function earth ni. Bos, ni bos 125 kita ni. Dia pakai 125. Okay. So far cerita dinamik lah. Sama-sama ni lama tak buat video. Nanti besok saya buat video tu. Tunggu tool tak ada. Ni kat tempat lain ni. So far dia pakai dinamik ni okay. Bukan hebat sangat lah. Biasa-biasa puas hati. Memang puas hati. Sprocket 36 14 takat ni okey. Okey sedang-sedang sedap rasa. Win-win situation. Lain tak ada apa masalah, cuma suara fuse putus saja. Itu dekat apa? Dia kalau usik-usik sikit benda dia macam musik horn tadi kan. Saya nak adjust dia punya horn. Dia manja sikit dinamik ni. Tapi tak apa. Dia ada fuse spare sini. Saya pun dah beli fuse lain, standby banyak ni, beli. So far pakai dinamik ni, so far okey. Tak payah pening-pening. Rantai kecil ke, timing chain, apa timing chain? Rantai kecil sama lah tu. Bunyi tepet ke, valve ke. Semua okey sajalah. Yang ni dah cat ni, gold ni dah cat lain. Masa PKP tu lagi. Two stroke ni tak banyak hal. Kecuali dah lama sangat. Dah lama sangat. Kalau motor tu susah start lain kali. Minyak hitam. Macam minyak plug dari basah. Kemungkinan besar. Itu biasanya motor 5 tahun. Atau 7-8 tahun. Tengok mileage lah. Dia punya oil seal dekat crankshaft. Dia punya dalam enjin ni. Yang itu oil seal dia biasa dah bocor. Dia akan naik ke piston. Itu je masalah two stroke. Masalah jam yang cerita lah. Kalau kita lenjan kau-kau memanglah jam. Kalau jaga bawa biasa-biasa, bawa lenjan-lenjan sesekali. Jaga tuti. Tuti dia besar sikit. Saya tuti dah buka satu benang ni. Dulu tiga benang, kuat sangat. Satu benang. Ada lagi rahsia ni, letak minyak apa. Itu nanti cerita. Exhaust macam biasa, karat sikit-sikit. Letak minyak, tetap letak minyak. Okey lah, itu sajalah video kali ni. Nantilah besok saya akan upkan video ni. Yang pasang pedal gear tu. Okey. Sekian, terima kasih.